Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hezoper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu tentunya. Amin ya robbal alamin. Nah, buat para sahabat Hezoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita seputar Rangga Azab dan Haiko Panderpeken. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, silakan simak video ini sampai selesai. Nah, buat para sahabat Hezoper, di mana di sini rupa-rupanya Haiko Panderpeken ini sudah mendapatkan proyek baru lagi ya guys. Selain sinetron, rupanya Haiko Panderpeken ini mendapatkan proyek terbaru, yaitu dimulainya rekaman lagu ataupun single ketiga Haiko Panderpeken ya, tetapi judulnya sampai saat ini belum kita ketahui dan belum dipublikasikan oleh sang produser tersebut. Dan di sini rupanya Haiko Panderpeken sudah mulai rekamannya ya guys, di salah satu studio yang dimana studio tersebut ataupun telah mengontrak Haiko Panderpeken adalah yang cocok sebagai penyanyinya. Nah, semoga dengan rilisnya album ketiga Haiko Panderpeken ini, semoga lagu tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan lagu tersebut dapat menjadi booming di masyarakat Indonesia, khususnya para sahabat Hezoper ya guys. Kita doakan saja nih, semoga proyek-proyek baru Haiko Panderpeken di tahun 2022 ini berjalan dengan lancar, dan semoga single terbarunya Haiko Panderpeken ini juga ya, semoga di tahun 2022 ini tidak mendapat halangan apapun. Nah, buat para sahabat Hezoper, kita memang selalu berdoa ya agar Haiko Panderpeken ini di tahun 2022 ini di karir dan percintaannya semakin hari semakin sukses saja, dan semoga di tahun 2022 ini Haiko Panderpeken dan Rangga Azab selalu menjadi pasangan di dunia nyata ataupun di dalam sinetron. Nah, sedangkan Rangga Azab sendiri nih mendapatkan proyek-proyek juga ya, di mana pada saat ini Haiko Panderpeken ini Rangga Azab ini sedang mengadakan photoshoot ya di suatu ruangan seperti gitulah ya. Nah, rupa-rupanya Rangga Azab dan Haiko Panderpeken ini memang benar-benar sedang kebanjiran proyek-proyek di tahun 2022 ini. Nah, kita doakan semoga Rangga Azab dan Haiko Panderpeken ini selalu dibanjiri-banjiri proyek-proyek dan selalu diberikan kesehatan serta diberikan kesuksesannya ya guys. Nah, kita doakan juga semoga Rangga Azab dan Haiko Panderpeken di tahun 2022 ini akan segera menuju halal. Amin ya robbal alamin. Nah, buat sahabat Hezoper, bagaimana menurut pendapat kalian nih tentang video ini? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, serta like, comment, and share-nya, dan kritik dan sarannya di kolom komentar. Buat sahabat Hezoper yang sudah menonton video ini sampai selesai, nantikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.